Syederalun, karyawan dari 16 bank di Loksemawe, mengikuti kegiatan donor darah yang berlangsung di gedung Bank Indonesia Loksemawe. Donor darah yang digelar BI Loksemawe bekerja sama dengan UTD PMI Aceh Utara ini menjadi rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-66 tahun Bank Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Agung Sukoco yang ikut mengerahkan prajuritnya untuk menyumbangkan darah. Total darah yang berhasil dikumpulkan pada kegiatan ini mencapai 150 kantong. Pihak Bank Indonesia Loksemawe sendiri, Syederalun, juga akan menggelar beberapa kegiatan sosial lainnya. Salah satunya BI Mengajar yang akan menyasar sejumlah sekolah. Ada perbankan, kemudian dan lainnya, TNI Polri. Tadi kita sudah melaksanakan, kita menyiapkan 150 kantong darah. Tapi jika kurang, dengan segera bisa ditambah. Jadi kita ingin berbagi, karena apalagi ini habis lebaran, pasti kebutuhan darah banyak. Kemarin kan banyak kecelakaan saya pantau, mungkin stok darah sudah cukup. Jadi kita ambil momentum HUT BI dan juga momentum pasca lebaran. Dari Loksemawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.